So welcome back to my channel, and today I wanna sharing with Riaris and Reza, and ada Kak Ruben, ada Kak Wenda sama anaknya Ruben. Jadi hari ini kita mau syuting The Ruben Diary. Nanti kalian bisa lihat langsung di Trans TV. Dan sekarang kita langsung masuk aja, kayaknya lagi pada masih tidur ya. Tapi gak apa-apa, kita langsung ikutin gue, gue syuting hari ini. Guys, ya kamera lu mana? Kamera gua ada, kamera Reza juga ada, tuh kamera Reza juga ada. Onyo, Onyo, sini dong, masuk ini dong, YouTube gua. Eh, Onyo, Onyo pengen ngomong apa? Kira-kira? Kamu nyanyi, aku yang iniin. Coba dia nyanyi, kita TikTokin. Oh Tuhan, tunjukkan semua pada diriku. Teman yang setia menemaniku apa adanya tanpa melihat aku ada apanya. Keren lo, keren. Onyo the best. 15 tahun suara udah begini. Kamu mau ngasih pertanyaan apa? Iya, kamu mau ngasih pertanyaan apa untuk kita? Pertanyaan ini siapa ini yang baju merah? Saya PU, Kak. PU bagian antar-antar makanan. Ayo Onyo. Onyo biasa emang ini ya? Kepo ya? Pak emang suka kepo gitu ya? Enggak suka kepo, cuman penasaran aja. Sama, mohon maaf, emang penasaran sama Tempat Tiga Viral ya, denger-denger ya. Penasaran? Penasaran, dia. Penasaran? Oke guys, sekarang kita mau seru-seruan, kita mau jalan-jalan ke rumahnya Ricis. House tour rumahnya Ricis. Adi, masa kecilnya kurang bahagia tuh, liat tuh. Sosokan banget. Eh, Adi ingat, ini rumah orang. Eh, Adi sebenarnya tujuan lo kesini apa sih? Oh, karena lo jubir gue ya? Jubir gue ya? Dia jubir gue. Kenapa lo bisa dibilang jubir gue sih sama Ricis? Karena otak lo, ayo gue tau. Ricis, jadi mana? Apaan? Sama Eja. Ini gak di acara mana-mana nih? Ini di vlog siapa nih? Teman yang setia. Gila ya, sama-sama suka TikTok. Abang kan juga main TikTok. Iya. Haris. Gue kalau sama Haris gue harus naik ke sini nih. Haris. Ya udah. Kalau aku balikan sama Meja, kamu mau ikhlaskan enggak? Nah. Aku mau nyebur. Ini dia best friend. Tadi kan dibilang, iya, walaupun best friend, ternyata Haris bilang tadi bahwa Haris suka juga. Tapi dulu ya. Yuk kita berenang aja yuk. Kan harus best. Ya udahlah, kamu aja yang Haris, ngomong. Haris best friend terus? Iya, tapi katanya kan tadi dibilang dulu suka. Kamu bilang dong sama aku sekarang di depan mata sama Eja, kamu bilang kamu suka. Ternyata aku suka sama Eja. Hey. Tuh kan mereka tuh baik aja, guys. Cuman netizen ke anuan. Ke anian, itu anian. Ke anian. Ke anian. Ndis kenapa sih? Belum dijawab tadi sama dia. Dia kenapa sih cantik banget ya, Ndis? Ndis, kamu mau enggak punya papa kayak aku, Ndis? Ini gue nanya tadi. Belum selesai pertanyaan. Haris. Haris. Haris di bawah, Haris. Harus mah dipanggilin juga. Apa sih, Cis? Kalau aku balikan nama aja kamu sedih gak? Mikir, kalau mikir berarti sedih. Simple is beautiful. Enggak, itu tulisannya. Hah? Enggak lah, aku asal bahagia, kalian bahagia. Asal Icis bahagia, Bang Eja bahagia. Asal Ndis juga bahagia, aku apapun yang membuat orang-orang terdekat aku bahagia, aku pasti ikut bahagia. Tapi di sana dampingimu dan bukan dia. Aduh. Harus tapi ini barusan siapa sih yang lewat? Jubir dulu. Jubirnya kayak setrikaan ya. Sini, Bapak. Gimana? Bapak? Nah, tadi gini dibilangnya. Apa? Kan kalau aku balikan lagi sama Icis, Haris enggak apa-apa enggak? Iya. Lagian si Haris mama nyatain cintanya ya. Wanita tuh butuh kepastian. Iya, lu makanya lu kalau suka tuh ngomong. Ini konten suka. Apa sih? Kamu bilang suka. Kalau enggak. Konten apa sih sebenarnya? Subscribe ya guys, yuk. Jangan lupa subscribe. Yaudah, ya udah kita mau lanjut dulu, yuk, lanjut dulu. Yuk, ikutin terus, ikutin. Siapa yang setuju nanti kita COV bertiga jadi mermaid? Seru tuh. Gak mau, gue pakai pinnya udah cukup. Pakai pin siapa? Eh, coba istrinya pakai pin siapa? Oke, bener. Wow, itu mau copot kan? Moncong, Pak.
Sebenarnya membuktikan rasa cinta itu tidak harus dengan menggunakan ekor mermaid. Seperti yang tadi aku bilang, datanglah bawa orang tuanya. Oke. Gitu. Tapi kalau dilihat dari usahanya sih ya boleh lah. Cocok ya? Cocok sih, tapi malah aku tuh bukan aku punya insecure karena meninggalkanku. Enggak bang, aku cocok soalnya enggak. Dia badannya kegedean. Soalnya ini gede banget. Ya kan, kecil banget. Enggak gampang loh pakai mermaid tuh, enggak gampang. Ini aja enggak masuk nih. Awas, awas gue. Oke. Emang enggak ditakdirkan tuh. Oke nih. Oke guys, sekarang gue udah lapar banget dan gue pengen jalan Ricis masak sama Bunda. Gue masak apa ini hari ini? Gue enggak bisa masak. Bisa, kamu kan bisa masak. Bisa, bisa. Masak kayak Bun, Bun masakin apa enggak ya? Orang telur itu juga buat konten lu. Lu mah bikin konten di suasana. Kamu jangan percaya itu buat konten doang. Lu mah buat konten di suasana. Ayo kita masak. Jangan kemana-mana ya. Tetap di. Jangan kemana-mana. Tetap di. Lu ngomong. Aku aja. Oh iya. Ayo. Ayo. Jangan kemana-mana. Tetap di. Diri Onyo sendiri untuk selalu berkarya dan berkarya terus. Tapi emang syaratnya kita sayang sama orang, kita harus sayang sama diri sendiri. Benar. Iya, itu. Ya. Kita harus menjaga diri kita sendiri. Kan Onyo kan udah sayang sama diri sendiri. Nih, ada enggak orang yang Onyo sayang? Nah. Kita itu kalau terlalu kita itu jangan apa ya? Kayaknya ini ada sebenarnya. Kayaknya ini ada. Cuman jangan disebut dulu ya. Jangan disebut dulu. Tapi ada. Ada enggak seseorang di sana? Hati-hati loh, ntar ada orang yang di sana terus nanti dia bilang, "Kok kamu enggak ngomong sih? Kenapa kamu ngakuin aku?" Enggak ada, beneran ya Allah. Ini kan nanti kita lagi ngobrol-ngobrol santai aja. Iya, ngobrol santai nanti aja. Lihatin aja nanti berdua. Jadi ada kan? Iya, enggak ada. Tapi ada enggak? Enggak ada. Tapi kalau ngomong suka-suka ada. Ada. Udah pernah ngungkapin belum? Ngungkapin enggak ngungkapin. Kita itu dari cowok harus gentleman gitu. Oh, ya okay. Justru harus diungkapin kalau gentleman. Oh, iya, maksudnya enggak usah ngungkapin. Tapi diungkapin ya. Udah tunggu kita perlakuannya aja gitu. Tunggu apa yang Kakak bilang tadi, tunggu kita bisa jadi yang terbaik dulu. Tunggu kita bisa yang terbaik dulu baru kita. Jadi Onyo sekarang lagi memantaskan diri ya. Ya pokoknya buat Onyo itu teman masih umur segini, buat Onyo itu teman aja. Iya, dan umurnya memang ya. Iya, masih belum saatnya. Tapi enggak apa-apa. Ya suka-suka. Untuk suka-suka wajar ya dari ABG ya. Iya. Untuk suka-suka sama perempuan mengagumi. Aku ini ya. Kasih sih. Ih, kok. Walaupun bukan untuk pacaran, ungkapin aja daripada bisulan kan. Jangan, Pak. Itu kali bisulan apa? Itu pokoknya Onyo mau nanya sama kalian. Nih, buat kalian buat siapapun yang di luar sana ada nih seseorang yang Onyo sukai ya. Ternyata Onyo saja. Onyo itu menyimpan rasa mengagumi seseorang yang ada di sana. Bisa, apa tiga? Suka banyak ah. Ya, kan, satu. Kita mengagumi perempuan itu cuma satu aja. Cuma satu. Ya. Oh, gitu. Dan dia enggak tahu sampai sekarang. Ya, mengagumi. Dia tapi belum tahu sampai sekarang. Enggak tahu dia. Ya. Kok jadi Onyo ini? Dia sebenarnya pengen orang itu tahu kayaknya. Iya. Ya kan? Nyo kan tujuannya pengen mancing-mancing mereka tuh. Iya, Onyo yang dipancing sih, Nyo. Iya, Onyo lagi nanti. Onyo tanya lagi, Nyo. Langsung aja sih, Nyo. Sayang. Di sayang, sekarang Onyo mana nih? Di sini gunanya senioritas ya. Misalnya nih, anti-ricis nikah sama kakak cemburu gak? Jujur, pasti setiap cowok itu kalau kita mencintai seseorang itu kalau dia udah sama orang pasti gini, aduh sia-sia perjuangan aku sama ini ya. Itu pasti ada gitu ya. Nah, sekarang gini. Jangan konyol lagi nih. Dia tahu kalau enggak digoceng ya. Baru aja terus gimana? Iya, jadi aku sih kalau karena kan Isis ini adalah orang yang lumayan dekat sama aku. Hubungan yang dekat sama aku. Jadi menurut aku selagi Isis bahagia, selagi orang-orang yang ada dekat aku bahagia. Bahkan aku kayak gitu juga sama orang teman-teman aku yang lain, sama Adis kayak sama orang sama siapapun dari sahabat aku juga ada semuanya gitu-gitu. Aku selalu bahagia kalau bukan sama siapapun mereka. Karena kan pilihan hati mereka itu mereka yang nentuin. Oh iya betul. Betul.
bener kan? Bener, bener. Kayak Onyo tadi kan emang Onyo suka sama. Udah deh. tapi seumuran enggak? Orang entertainment juga. Orang entertainment juga. Oh, dia penyanyi juga enggak? Penyanyi juga. Ya gitu. Iya, penyanyi. Tolong cari tahu ya, guys. Guys, mamanya ngeliatin guys. Mamanya ngeliatin guys. Kayaknya dia belum pernah cerita sama mamanya. Oh, jadi dia yang ditanyain sama sih. Enggak, bukan. Senioritas. Bukan suka, mengagumi dia saja. Oh, suaranya bagus gitu. Iya. Jadi Uncle suka sama Antri. Jadi Uncle itu suka sama Antri Cheese atau gimana sih? Gantian. Berteman baik. Enggak, berteman itu pasti ada berlebihnya gimana? Hah? Suka enggak? Berteman baik. Enggak suka enggak? Berteman baik pokoknya. Iya, enggak, berteman baik itu ada banyak kah? Berteman baik dalam apa? Bisnis atau gimana? Gimana ya? Liatin. Untung bukan bapaknya yang nanya ya. Untung bukan bapaknya yang nanya ya. Makanya. Jadi hasil kata bunda. Bang Reza gimana bang? Yang itu dulu belum selesai. Durasi masih udah tinggal dikit lagi ya. Bang. Ya. Tadi kalau misalnya bang lihat aku, tadi kan aku ngomong aku sih. Ya. Gimana sih perasaan abang Reza sekarang? Sekarang. Ya sekarang kan setelah tahu, ya udah nggak apa-apa. Karena memang ternyata pekerjaannya Ricis dan pekerjaannya Haris juga seperti itu. Ya. Cuman mungkin kalau dulu sempat cemburu tentu. Pasti. Jujurlah, nggak bisa dipungkiri dan nggak bisa dibohongi bahwa justru kalau nggak cemburu malah aneh. Oh, enggak sih. Tapi nggak tahu ya. Aku juga misal kayak berhubungan sama orang, aku emang tipe orang yang bukan cemburuan. Jadi kayak kalau misal ya udah sebenarnya saling percaya itu penting. Yeah. Tapi ada pepatahnya juga, cemburu itu tanda saya. Iya ada. Tapi yang tidak berlebihan. Yes. Jadi emang dulu sempet nih Nyo, Om Eja tuh sempet cemburu juga sama Om Haris. Tapi cuma dipendem aja, nggak yang gimana juga. Terus abis itu dikomunikasikan sama Anti Cheese. Oh. Tapi setelah tahu ya kita malah mau main bola entar. Iya, karena mungkin enggak mau ikut bareng main bola. Oh, tapi masih ada syuting jam segini. Hari ini. Tapi kira-kira kalau Onyo main bola nih, Onyo niat enggak sih ngajak orang tadi yang Onyo suka? Wow. Ah, pulang deh. enggak ada yang suka-suka, enggak ada. Tapi kan Onyo pasti semangat kan kalau misalnya ada yang orang Onyo suka nonton setiap main bola. Tapi Onyo juga suka main bola kan? Suka, setiap apa yang kita kerjain itu harus melakukan dengan penuh semangat. Hati yang semangat, hati yang tulus. Dan gara-gara ada ini kita semangat, gara-gara itu. Tapi biasanya kalau ada yang nonton yang lebih suka, lebih semangat. Enggak gitu Onyo. Onyo selama ini berhubungan enggak sama dia? Iya ya. Onyo, jangan mau Onyo. Ini abang-abang yang tanya. Onyo, banyak. Nah, misalnya kalau kakak udah nikah sama Antri Cis di pelaminan, terus kakak diundang, terus kakak liatnya gimana? Aku, ya udah. Tapi masih dalam hati gini, aduh kenapa nggak aku aja ya? Lumayan nih punchline-nya nih. Pasti ada gitunya ya. Aku pasti bakal bahagia. Tapi bahagia pagi yang ini. Kalau dia sama aku pasti bahagia. Gitu ya. Banyak. Oke guys, terima kasih hari ini udah ngikutin syutingnya kita karena emang kita lagi paduan suara ya. Coba nyanyi. Popcorn. Habis ini ada konten popcorn. Ada. Ya, di next part ya. Iya, next part si Adi tapi. Adi. Hanya mengerti kegelisahan jiwamu, kasih dan arti kata kecewamu. Nonton di Adi Sky. Enggak, nonton di Adi Sky, enggak boleh spoiler. Iya, enggak boleh spoiler. Udah, nonton di Adi Sky. Bye. Bye. Thank you. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Bye. Jangan kau pikir ku bahagia dengan rasa ini. Aku pun hancur melihatmu menangis.